Namun mengingat hari ini sudah berkurang banyak personelnya, jadi ini sebagai pengantar untuk nanti ada rapat lanjutan lagi. Nanti kalau bisa ada hal-hal yang bisa kita jadikan poin inti untuk dibawa ke rapat lanjutan itu. Pertama yang mau saya sampaikan adalah kondisinya untuk kurikulum kita itu sudah waktunya berganti di tahun 2023. Penyusunannya sendiri berkaca dari proses yang kurikulum sebelumnya itu bisa memakan waktu 1 tahun itu untuk merencanakan itu. Jadi kalau kita gantinya 2023, mengerjakannya mulai 2022. Ditambah lagi dengan saat ini kita memiliki 2 prodi S1, berarti di situ kan ada diversifikasi melalui ya, mungkin bukan pemisahan atau apa, tapi diversifikasi. Jadi pengkayaan di ini ya bidang yang kelautan itu sendiri isinya semakin kuat dari begitu, dan itu akan munculnya dalam bentuk kurikulum. Tadinya harapan kami itu yang bisa dibahas itu adalah pertama di sini harapannya bisa diputuskan ketua dan sekretaris untuk tim penyusun kurikulum prodi ini secara tertib. Jadi misalkan nanti yang S1 teknik kelautan kan kalau biasanya banyak, tapi yang menjadi ketua tim penyusun kurikulumnya itu nanti siapa? Tapi nanti kalau yang TLT sudah punya sebelumnya mungkin dilanjut mawon juga. Yang kelautan, yang ada satu kelautan ini nanti kan perubahannya juga cukup banyak begitu. Ini juga perlu diputuskan begitu. Kemudian di perencanaan timeline penyusunan kurikulum prodi. Nah, pembahasan secara umum itu hari ini tadinya